ini kan abad entertain, Pak. Orang pandai membangun pencitraan sekarang ini. Karena rakyat kita, umat kita ini kan sekarang kayak daun kering, Pak. Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall. Nih ibu-ibu nih, coba asal ada mall baru, rame-rame aja berangkat. Belah sana buka, rame-rame dia ke sana. Kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sana heran, kemari kagum. Ini dimanfaatkan oleh ahli entertain. Pandai membungkus, membangun opini, membangun pencitraan. Maka kita harus punya filter. Menghadapi arus perubahan, harus punya stabilitas temperatur batin. Apa konsepsi dasarnya? Abad entertain, Pak. Orang pandai membangun pencitraan sekarang ini. Karena rakyat kita, umat kita ini kan sekarang kayak daun kering, Pak. Gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall. Nih ibu-ibu nih, coba asal ada mall baru, rame-rame aja berangkat. Belah sana buka, rame-rame dia ke sana. Kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sana heran, kemari kagum. Ini dimanfaatkan oleh ahli entertain. Pandai membungkus, membangun opini, membangun pencitraan. Maka kita harus punya filter. Menghadapi arus perubahan, harus punya stabilitas temperatur batin. Apa konsepsi dasarnya? Agama.